Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasul. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Fa inastaqal hadith kitabullah خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قوم مسلمين والمسلمات يعني ولكن لله سبحانه وتعالى الحمد لله kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat, rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan ini kembali kita melanjutkan kajian kita dengan membahas Kitab Al-Kabair karya Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih dalam pembahasan dosa besar yang ke-6, yaitu Uququl Walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Dan kita sudah menjelaskan atau membaca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibawakan oleh penulis terkait dengan pintu surga yang paling pertengahan, yaitu dengan berbuat baik kepada kedua orang tua. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-walidu awsatu abwabil jannah. Orang tua adalah sarana untuk mendapatkan pintu surga yang paling tengah. Atau yang tengah-tengah. Nah, fa syi'ta fahfad. Kalau kamu mau, maka silakan kamu jaga. Fa syi'ta fadhayya. Dan apabila kamu mau, maka silahkan engkau menyanyiakan. Demikian juga terkait dengan hadis al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Hanya saja riwayat ini tidak sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ada yaitu hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada orang yang ingin berperang dan meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, halaka apakah engkau memiliki ibu? Qala na'am, kata orang ini, iya. Qala falzamha fa innal jannata tahta rijlaiha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lazimilah dia, tinggallah kau di dekatnya. Nah, karena sesungguhnya surga itu ada di bawah kedua kakinya. Nah, jadi ini yang sabit dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, demikian juga tentang seorang yang minta izin untuk berjihad. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahayyun walidak, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Kata orang tersebut, na'am, iya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fafihima fajahid, maka kepada mereka berdualah hendaknya engkau berjihad. Maksudnya hendaknya engkau berbuat baik. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ummaka wa abaka wa ukhtaka wa akhaka wa adnaka adnaka, ibumu, ayahmu, saudara perempuanmu, saudara laki-lakimu, dan seterusnya ke bawah. Nah, dan seterusnya ke bawah. Jadi sini didahulukan ibu, kemudian ayah, demikian juga didahulukan saudara perempuan dari saudara laki-laki. Kenapa? Karena namanya saudara perempuan itu lebih butuh perhatian daripada saudara laki-laki. Nah, kemudian selanjutnya kata
الإمام الذهبي رحمه الله تعالى وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة عاق ولا منان ولا مدمن خمر ولا مؤمن بسحر. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan, ya, atau diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau bersabda la yadkhulul jannata aqun, ya, tidak akan masuk surga, ya, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, ya. Aqun, ya, yaitu durhaka, ya, durhaka. Nah, tidak berbuat baik, tidak berbakti kepada kedua orang tua. Wala mannan, dan tidak pula orang yang menyebut-nyebut, ya, sedekahnya, ya, pemberiannya, ya, yaitu dia memberi sedekah tapi dia sebut-sebut. Nah, dan ini sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, ya, maksudnya jangan engkau, ya, bersedekah dan, ya, menyebut-nyebut, ya, sedekahmu, ya, sentiasa mengungkit-ungkitnya, ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kau membatalkan, ya, sedekah-sedekahmu, ya, bil man, ya, dengan cara menyebut-nyebut, mengungkit-ungkit, ya, wal adza, demikian pula menyakiti perasaan orang yang diberi sedekah. Dan orang yang senantiasa mengungkit-ungkit, ya, sedekahnya, ini adalah orang yang diancam bahwasanya dia tidak masuk, ya, surga. Nah, wala mudminu khamrin, demikian juga orang yang kecanduan, ya, pecandu khamar. Artinya mudmin di sini adalah orang yang senantiasa minum, ya, selalu minum, ya, khamar, ya, sehingga dia menjadi pecandu, ya, ini semua termasuk dosa besar. Wala mu'minun bisihrin, ya, demikian juga, ya, orang yang membenarkan sihir. Terkait dengan sihir ini sudah berlalu pembahasannya. Maka di sini ada, ya, beberapa dosa besar yang digandengkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah durhaka kepada kedua orang tua, ya, dan ini syahid dari, ya, hadis. Yang kedua, orang yang senantiasa mengungkit-ungkit pemberiannya. Yang ketiga, ya, pecandu khamar, ya. Dan yang keempat adalah orang yang senantiasa mempercayai atau membenarkan, ya, sihir. Nah, kemudian kata beliau, waqala Abdullah, ya, ibn Amr, ya, waqala Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, ja'a rabiyun faqal ya rasulullah mal kaba'ir, qal al isyraku billah, qala thumma madha, qala thumma uququl walidain, qala thumma madha, qala ya thumma al yaminul ghamuz. Nah, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya ada seorang Arabi, ya, ada seorang Arab Badui yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan, ya, si Arab Badui ini bertanya, ya Rasulullah, mal kabair, wa Rasulullah, ya, apakah dosa besar itu, ya, apakah yang termasuk dosa-dosa besar. Nah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan beberapa dosa besar. Yang pertama, kata beliau, al-isyraku billah, yaitu kesyirikan kepada Allah, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini sudah berlalu di dosa besar yang pertama, bahwasanya dia termasuk, ya, dosa yang sangat besar, bahkan pelakunya, ya, bisa keluar dari Islam, ya, bisa membatalkan keislaman apabila itu merupakan syirik besar. Nah, kemudian orang ini bertanya lagi, summa madza? Ya, kemudian apa lagi? Qal summa uququl walidain. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya, bersabda bahwasanya setelah itu adalah, ya, durhaka kepada kedua orang tua. Dan ini syahid dari, ya, hadis ini. Qala summa madza? Kemudian Arab Badui ini bertanya lagi,
ya. Kemudian apa lagi? Qal al-yaminu lubamus, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kemudian sumpah dusta, ya. Ya, apa namanya? Bersumpah, ya, tapi berdusta. Entah itu karena ingin melariskan dagangannya, ya, atau yang lainnya, ya. Namun diiringi dengan sumpah-sumpah palsu. Nah, kemudian, ya, kata beliau, wa anhu alaihi salatu wassalam qala la yadkhulul jannata 'aqun wa la mukadzibun bil qadar, ya. Dari, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yadkhulul jannata 'aqun, ya, tidak akan masuk surga, ya, apa namanya, orang yang durhaka kepada kedua orang tua, wa la mukadzibun bil qadar, demikian pula, ya, orang yang mendustakan, ya, takdir. Orang yang mendustakan, ya, takdir. Makanya dua, ya, perkara yang diancam oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, kemudian kata beliau, wa rawa Isa ibn Talha ibn Ubaidillah an Amr ibn Murrah al-Juhani radhiyallahu anhu أن رجلا قال يا رسول الله أرأيت إذا صليت الصلوات الخمس أرأيت إذا صليت الصلوات الخمس وصمت رمضان وأديت الزكاة وحججت البيت فماذا لي؟ قال من فعل ذلك كان من النبيين والصديقين والشهداء إلا أن يعق والدي. ديريتكن oleh Isa ibn Talha, ya, ibn Ubaidillah dari Amr bin Murrah al-Juhani, ya, radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya ada seorang yang berkata, ya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang ini datang dan bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ara'aita idza shallaitu shalawatil khams, ya, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika aku melakukan salat 5 waktu, puasa Ramadan dan aku berpuasa Ramadan, wa'daitu zakah dan aku, ya, menunaikan zakat, wa hajjatul bait dan aku menunaikan ibadah haji, ya. Jadi, ya, di sini ada beberapa amalan-amalan yang masuk dalam rukun Islam, ya, itu salat 5 waktu, berpuasa Ramadan, ya, demikian juga mengeluarkan zakat, ya, menunaikan ibadah haji, ya. Kata beliau, fa ma'adali, ya, apa yang akan saya dapatkan? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man fa'ala dzalik, ya, siapa yang melakukan hal tersebut, dia menjaga salat 5 waktunya, dia menjaga puasa Ramadannya, dia mengeluarkan zakatnya apabila sudah mencapai nisab dan haulnya, ya, demikian juga dia menunaikan ibadah haji, ya, apabila dia memiliki kemampuan. Kata Nabi, siapa yang melakukan hal tersebut, kana minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada, maka dia akan bersama dengan para nabi, ya, dia akan bersama dengan para nabi, para siddiq, ya, para syuhada, ya, illa ya'uqqa walidayhi, ya, kecuali kalau dia durhaka kepada kedua orang tuanya. Nah, maka di sini, ya, luar biasa keutamaannya, ya, ya, luar biasa keutamaannya orang yang menunaikan amalan tadi, ya, dia akan bersama dengan para nabi, ya, dia akan bersama para siddiq, orang-orang yang jujur, para syuhada, orang-orang yang mati syahid. Ini menunjukkan derajatnya yang sangat tinggi, ya, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Tapi, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengecualikan, kecuali orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Maka ini menunjukkan bahwasanya dosa durhaka kepada kedua orang tua ini merupakan dosa yang sangat besar, ya, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian kata beliau, wa an Bakar ibn Abdul Aziz ibn Abi Bakra qala hadatsana Abi qala an Abi Bakra marfu'an, ya, dari Bakar bin Abdul Aziz, ya, bin Abi Bakr, ya, kata beliau, hadatsana Abi, ya, bapakku telah menceritakan kepadaku,
ya. Nabi Bakar dari Abu Bakar secara marfu. Nah, dari Abu Bakar seorang sahabat. Nah, beliau berkata kullu dzunubi yuakhirullahu minha ma syaa ila yaumil qiyamah illa uququl walidain fa innahu yu'ajjilu li sahibih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, setiap dosa itu Allah akan tunda pembalasannya sebagaimana Dia kehendaki hingga hari kiamat. Ya, jadi dosa-dosa yang lain itu akan di ya, akhirkan ya, sampai pada hari kiamat. Nah, illa uququl walidain, kecuali durhaka kepada kedua orang tua. Fa innahu yu'ajjilu li sahibi. Sesungguhnya durhaka kepada kedua orang tua ini itu akan disegerakan bagi pelakunya. Ya. Waliyadu billah. Ya. Karena itu ketika misalnya ada orang yang ya memaki kedua orang tuanya, mencela kedua orang tuanya, apalagi sampai memukulnya, apalagi ya lebih dari itu, maka tunggu ya pembalasannya. Allah Subhanahu wa taala akan menyegerakan hukumannya terhadap orang-orang tersebut. Dan ini banyak ya kejadian-kejadian di mana orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya itu di ya segerakan ya hukumannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yajzi waladun walidan illa ay yajidahu mamlukan fayastariyahu fayu'tiqah. Ya. Kata Nabi ya sallallahu alaihi wasallam, seorang anak itu tidak akan menebus ya, tidak akan bisa menebus kebaikan orang tuanya kecuali bila dia mendapatkan orang tuanya tersebut dalam keadaan sebagai ya budak, lalu dia membelinya dan memerdekakannya. Nah, maka ini menunjukkan bahwasanya apapun yang dilakukan oleh seorang ya anak, maka dia tidak akan membalas ya jasa-jasa atau kebaikan-kebaikan kedua orang tuanya. Kita sudah sebutkan bahwasanya ya orang tua itu rela ya apa namanya begadang ya, rela ya tidak tidur ya selama ya anaknya bisa tidur ya, rela tidak makan selama anaknya bisa makan ya. Demikian juga ya, dia rela untuk digigit nyamuk misalnya ya, selama anaknya bisa tidur dengan nyenyak ya, dan seterusnya dari ya berbagai kebaikan-kebaikan ya orang tua ya, berbagai kebaikan-kebaikan ya orang tua. Nah, kemudian kata beliau ya, kata al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala ya, wa anhu alaihi salatu wassalam bi isnadin hasanin ya qala ya, dan dari ya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sanad yang hasan, beliau berkata la'anallahu al-aqqa liwalidai ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah melaknat ya orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Dan yang dimaksud dengan laknat itu adalah at-tardu an ya rahmatillah ya, dia dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala ya, artinya tidak ada kebaikan yang dia akan dapatkan ya, tidak ada kebaikan yang dia akan dapatkan. Wa qala alaihi salatu wassalam al-khalatu bi manzilati al-um ya, setelah itu beliau rahimahullahu taala menjelaskan juga tentang kedudukan bibi ya, kedudukan bibi. Nah, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam al-khalatu bi manzilati al-um ya, bibi itu ya seperti kedudukan ya ibu ya, seperti kedudukannya ibu, artinya seorang juga hendaknya berbuat baik kepada ibunya kepada bibinya ya, kepada ya bibinya. Nah, bagaimana dia berbuat baik kepada kedua orang tuanya ya, ibunya, maka anaknya juga dia berbuat baik kepada ya bibinya. Nah, sini dikatakan al-khalatu bimanzilatil om.
Nah, Allah Ta'ala alam. Kemudian di sini ada beberapa kisah yang disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala, ya, terkait dengan apa namanya kisah Nabi Musa alaihi salatu ya wassalam, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya, ya Musa, wahai ya Musa, ya, hormatilah kedua orang tuamu, karena sungguhnya orang yang menghormati kedua orang tuanya maka aku akan ya panjangkan umurnya, ya, aku akan panjangkan umurnya, dan aku akan ya memberikan dia anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, dan barang siapa yang durhaka kepada kedua orang tuanya, ya, maka aku akan pendekkan ya umurnya dan tidak akan aku akan memberikan anak yang ya, juga durhaka kepadanya. Dan beberapa riwayat-riwayat yang lain, namun sebagaimana yang saya dengar dari ya Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala, bahwasanya riwayat-riwayat ini ya adalah riwayat yang tidak terlalu dijadikan sebagai sandaran. Yang dijadikan sebagai sandaran adalah ayat-ayat yang dibawakan oleh penulis ya rahimahullahu ta'ala, demikian juga hadis-hadis yang dibawakan oleh beliau. Nah, wallahu ta'ala alam, ini mungkin akhir dari pembahasan terkait dengan ya durhaka kepada ya kedua orang tua. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan taufik kepada kita semua untuk ya berbuat baik kepada kedua orang tua kita, ya. Dan semoga dengan hal tersebut kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Subhanakallah hamdik syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.